Oke, jadi ini udah join, udah bergabung Haridai yang kemarin dapat footage dari belakang gue ya, kelihatan. Nah, jadi setelah ini gue bakalan bikin podcast sama Bodat Nation, sama timnya, sama temen-temennya, sama Jupri juga. Gue manggil Jupri aja biar gampang. Nggak tahu mereka mau bahas apa nih, kayak. Hah? Harus lo bikin podcast. Iya. Emang gue mau. Kan lu yang. Oh iya, gue yang mau kemari, lu yang datang. Woi, lu nggak bener lu, itu lu salah lu, begitu-begitu lu. Gua datang ke sono, langsung disamperin gua sama dia, gila. Nggak gentar, bro. Selama kita benar, kenapa harus gentar? Iya. Wah, rusuh. Rusuh. Awas. Lagi foto ya. Saya kepoto dong. Kenapa lo ngapain? Tadi dia foto ya, gue al sapa dong. Kok gitu sih, geleng-geleng. Oke, jadi kita keliling ya. Ini target utamanya adalah pengendara yang merokok di jalan ya. Gue bakalan lihat aksinya mereka. A few moments later. Silakan. Oke, jadi targetnya udah dapat, si Jopray lagi mau tegur. Oh, dibuang rokoknya, respek. Apa? Enggak mau. Ya, tadi sempat mau. Galak. Terus? Bilang, "Apa nih? Ini kan udah mati rokoknya gitu." Terus mana padahal? Terus jadi udah. 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 Oh. Mantap. Respek. Katanya jadi tadi sempat enggak mau. Terus ternyata ya udah akhirnya dibuang. Mau dia? Mau. Wah, ditutup. Nggak bisa. Nah, di sini dulu rame balap-balap segala macam. Cuman dari Polsek Panongan udah tindak. Kesini. Di sini nih, dari Polsek Panongan belakangan ini udah nindak buat yang balap liar. Jadi ditangkap-tangkepin, motor sita-sitain segala macem. Nanti kalau mau ngambil motor harus distandarin dulu baru bisa diambil. Nah, makanya sekarang nih sepi. Gua udah lama juga enggak ngonten di sini. Oke, sekarang sepi di sini. Dulu malam-malam yang gua ketemu balap liar di sini ada gitu, dan gua ajak ngopi bareng mereka. Ngapain bocah-bocah itu, Mbak? Yuk. Gabungin aja. Ayo. Halo bro, lagi mana nongkrong? Gua baru mau nyamperin lu kemari. Mundur, kita di tengah jalan. Mundur. Tadi kita mau nyamperin, katanya lu kemari. Baru gua mau nyamperin kali ya. Ayo nongkrong bareng. Kita ngobrol sama ngabers. Nah, ini ditanya nih, ini yang punya akun Instagramnya Bodat Nation. Tahu Bodat Nation enggak? Enggak ada yang tahu pasti. Iya. Tahu aja nih, kalau misalkan kalian mau buat harian motornya, lebih baik ini lampu pasang, plat nomor. Lagi di sama apa? Kita sama pajaknya. Oh, enggak. Pajak cuma sehari ngurusnya. Juga spion. Gitu loh. Tadi katanya mau minta stiker sama gue. Oh iya.
tuh baru ke sini tuh. Sorry ya, bagi-baginya stiker doang bukan duit. Kalau duit Baim Wong. Kalau stiker gue. Kalau kalau kalian tahu studio tahu gue dong. Iya, dia gue sering ngetek dia nih. Bang, mana nih? Selama nggak dipakai di jalan raya nggak apa-apa. Di sini aja nggak apa-apa lah buat muter-muter. Cuman jangan keluar malam ya. Iya bro. Benar-benar. Yuk muter lagi. Ayo ayo bro. Ayo bareng-bareng sini. Sini ha? Panggil Geno. Ikut aja bareng. Ya bareng. Ayo bro sini. Oh di mana? Cepat aja bang. Oke, iya. Bang, kenal potnya pakai apa? Oh iya, ini kenal potnya. Wah, ditanya sih. Wah. Wah. Jadi kemarin tuh pada ngecengin gua kenal potnya sepi. Ya, gua pakai dari Vilan. Yoi. Suaranya kenceng. Tes dong, tes. Tes, boleh tes. Tapi enggak boleh digeber ya. Jangan ya. Jangan. Oh ya, gua ngeri soalnya kemarin ada Jetex 25R yang jebol gara-gara digeberin orang. Oh, yang tarpo. Ya, iya. Gua takut gua jadinya. Iya. Jadi 2 silinder. Itu kan si Paropo. Ah, mohon maaf ya Paropo ya, semoga cepat sembuh ya si siapa si Fananya. Yuk kita keliling lagi ya. Ya, ya. Thank you. Oke, ya bro. Yuk. Wah, enak banget suaranya. Seneng banget gua asli. Maaf. Kenal pot baru soalnya seneng. A few inches later. Gila tadi dia mau geber-geber tuh gue takut tuh lo, takut yang kejadian kayak si Paropo. Jadi semenjak gue nonton videonya Paropo tuh gue jadi ngeri banget. Woi, ayo lo. Mana? Subscriber gue. Dia lagi motong jalur ke semak kemari. Woi. Iya. Mau kemana bro? Balik gawe. Oh, yuk bro. Ini dia nih orangnya nih. Ini nih orangnya nih. Orangnya nih. Yang ini orangnya. Jadi ini adalah pelaku balap liar kemarin nih. Ini nih, berdua nih. Berdua. Ini motornya nih. Barbuk. Oh, habis jatuh, Bang. Tuh, nih, kan? Habis jatuh tuh. Record. Ini jatuh kenapa ini? Tabrakan. Siapa lo? Tabrakin nabrak gua, Bang. Bagus. Jadi enggak nabrak orang lain. Enggak, sempat habis itu kan dia kan kenceng kan. Heeh. Tata tuh bawa super tabrak. Enak freestyle juga. Bukan. Ini pure ngabers ya. Pure ngabers. Iya, enggak. Bukan ngaber. Yakin? Coba lihat kenapa bukan ngaber. Ada Dio. Lu yang nyebut. Lu yang nyebut. Ada Dio, namanya. Ini ada Dio enggak? Ada. Ada, cuman nggak kelihatan sama kita. Ini tuh buta tuh sebelah. Tuh. Oh, buta sebelah. Yoi.
Lu sih bawa motor enggak fokus sih lu. Gak pakai spion sih, jadi nabrak depan kan. Gak nyambung. Gak nyambung. Enggak fokus bawa motornya. Makanya nabrak kan sayang. Aduh. Motor ganteng lagi. Ini motor lu, Dok? Iya. Nabrak sama ini kemarin? Iya, kalau gua ditabrak bukan gua yang hancur, Bang, dia. Oh, lu enggak apa-apa? Kalau gua sih cuman tuh artinya hancur. Oh. Ini jatuh juga kemarin? Iya. Oh. Potong. Ini sempat ya. Di mana? Tabrak di mana? Di bagian pesat, perum pesat. Oh, makanya hati-hati jangan bercanda di jalan. Iya, Bang, baru gara-gara katanya sih ngiming-ngiming sih. Iya, lo. Iya. Gua lagi sama gua, dikasih sama nyokap gua. Biar inget nyokap terus, Bro. Kalau di jalan, ya kan, kayak ini, wah, inget nyokap. Nabrak. Kan dia nabrak. Lu mestinya naruh beginian juga biar inget nyokap. Oh, ini dia nih yang tadi nih. Sini. Inilah. Sini. Lu yang tadi itu ya? Lu ngapain lewat situ? Ngapain lewat situ? Dari dompet. Hah? Dompetnya hilang. Wah, serius lu? Di mana? Enggak tahu juga. Udah muter lagi belum? Udah tadi enggak ada. Kali enggak ada. Isinya apa? Ada isinya enggak? Ada. Apa? Terus? Surat-surat KTP ada. KTP yang buat itu bego. Iya. Weh, ngapain? Nanya kenalpot ya? Iya, ini gue pakai kenalpot dari Vilan. Iya, carbon fork terbaru. Ya, jadi ada kinclong-kinclong di sini nih merah-merah tuh. Yang sabit tuh. Hah? Corong. Corong ya. Pakai corong ya tuker sini ya. Iya. Apa? Gimana? Seratus ribu. Do, lu kan udah pernah gue banting ya, Do? Iya. 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 Saya lagi ya keliling. Yaudah. Keliling lagi yuk. Tiker ada? Ada? Bu, lu bukannya udah ya? Ada. Gua udah ada. Tolong minta, Bang. Saya waktu pas kakak saya kecelakaan kan belum, Bang. Eh, bagi stiker doang ya, bukan duit ya. Kalau duit tuh Baim Wong. Iya. Iya. Orang gua Jason lagi kecil, Bro. Iseng-iseng aja. Mbate, Bang. Eh, Bro. SMP. Ya sisa 3, Bro. Alhamdulillah. Eh, Bang. Eh, kalau enggak ntar ke tempat gua aja. Di tempat gua ada tuh. Jangan berantem, ya. Jangan berantem. Ntar ada di tempat gua, ke tempat gua aja tuh. Ntar. Ke tempat gua ya. Oke deh, kalau gitu ngap, thank you ngap ya. Udah nongkrong bareng. Jangan rusuh ya. Hati-hati jalannya kalau bawa motor, jangan kebut-kebutan. Aja. Apa tuh? Gak sengaja keinjak. Maaf, maaf. Edo. Coba. Ya udah yuk pulang. Temu maghrib. Hey. Wah. Dia Willy. Ya, nabrak ya, nabrak. Yo. Ya. Harus banget. Willy lagi deh. Bodat Nation nongkrong sama ngabers ya, gila. Gak apa ya? Ingetin gak marah deh. Hah? Ingetin gak marah kan? Iya. Kita udah ngasih tahu. Iya. Diturutin apa enggak ya urusan mereka. Iya. Kalau misalkan nabrak kan oke deh teman-teman, ini sebuah momen yang spesial di mana Bodat Nation nongkrong bareng ya sama ngabers ya si Joprai juga nih.
Jauh-jauh nih dari Cikarang. Iya, satu dari Cikarang, dari Bogor. Oke guys, paling segitu aja konten gua untuk hari ini ya. Buat teman-teman yang nonton video gua dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. So, gua Steve Joder pamit. Thank you for watching and see you, bye-bye. Woi, ini anak gesek nih.